Bob, ni you punya order. Ah, okay. Thank you, Ane. Okay, okay. Sorry, aku pulak dalam gang aku ni. Ah, sorry, bang. Eh. Sorry, bang. Macam kenal je. Rokiah, eh? Ah, ya. Yeah. Mana kenal? Eh, akulah, Sarip. Kawan sekolah kau dulu. Oh, Sarip Pudin. Ya. Yeah. Lama tak nampak, ya? Yalah, lama tak jumpa. Apa lah aku tengok dah makin debak sekarang, eh? Kulung keding je aku tengok. Urus je kau. Ah, ya. Kau makan yeast ke? Atau dipam-pam? Dah nak tiga macam ni lah. Alah, alasan lah Rokia. Memang aku tu 5 orang anak dia. Urus je aku tengok, okey je. Alah, kalau kau malas, malas juga. Ah, tak apalah, Sarip. Aku nak bayar dululah. Eh, aku gurau-gurau je tau. Jangan main hati pula. Kalau nak bayar tu, bayarkan aku punya sekali, eh. Ini berapa semua? Ini you punya air. Akak, you tunggu sekejap, ah. Abang, saya rasa tak rabai lah you body shaming sama ini akak. Body shaming yang benda? Itu you cakap pasal dia punya badan? Ini kawan sekolah aku. Lagipun aku tak cakap benda salah. Rokiah tu badannya besar. Kalau penyanyi-nyanyi sumbang, kau tegur mak ayah dia ke kau tegur menyanyi? Kau tegur menyanyi kan? Cantik juga kalau badan besar. Itu betul. Tapi abang, tak semua benda yang betul mau kasih tahu kalau itu menyakitkan. Kau pula lebih-lebih lah ni. Rokiah tu memang lama lah. Dia kenal aku. Dia tak cakap apa-apa pun. Engkau je lebih-lebih. Kan Rokiah? Makasih ajar ni. Hasbut. Wah, belum habis cakap sudah masuk. Ada lagu kan ni? Untung lah aku. Dapat dengar rap kau hari ni. Apa ni? Apa? Lagu untuk you lah. Aku ke? Akak, sekejam lah. Abang, bila muka ada baik, perangai harus sama cantik. Ini macam ada teruk, cakap pasal fizikal ni tara yellow. Abang cakap pasal body tara salah, mau tegur sikit abang jangan marah. Proses red, balik blue, 10 orang terburuk, you yang nombor 1. Muka you pun bukan sangat cantik, kalau tak kegambar kawan ramai suruh balik. Kalau kawan drop you tepi jalan, mesti kena saman polis, ingat buang bahan tumbahan. Abang jangan main pasir sana, takut kucing tengok you, dia datang mari kambus. Orang cakap cantik bukan pada rupa, tapi attitude mesti bagus. Tak ada pula Rokiah wadah satu cawan, pendapat you pasal dia punya badan. Rumah ada cermin, kalau tak ada aneh kasih. Satu hari jadi teruk, tak mau ambil cuti. Kalau gemuk boleh kuruskan, tapi sikap buruk mungkin tak ada harapan. Aneh cakap mesti you ada faham kan. Itu nasi tunggu raya haji baru makan. Ada orang struggle, lama sudah cuba. Lebih baik diam kalau you pun tak sempurna. Semua datang dari Tuhan, jangan hina, jangan kalut. Kalau dia mahu dengan komen busuk, baik dia kontot. Okey, okey, okey. Cukup. Eh, kenapa? Saya ada banyak lagi ni. Tak apa. Aku faham dah. I get the point. Ane cuma kasih tahu apa Ane nampak. Ya, faham. Tak semua yang betul, so kita kena beritahu. Kalau ia menyakitkan. Sorry, Rokiah. It's okay. Sekarang, you dua punya makan. Ane settle, ha? Ane belanja. Okay? Okay. Nanti. Kenapa Ane? Sorry. Ane ingat tenuk tadi. Ane, tak baik body shaming tau. Sama. Okay, sorry. Sikit lah, sikit.